Never. Karena Garmin MK3i sudah pasti bisa dengan transmitternya. Ada transmitter baru lagi sekarang ya. Itu gimana cara pairingnya? Ya kita ikutin ya. Oke. Di sini di tengah-tengah ini hook ya. Ini transmitter. Yes. Kita cari ini untuk sorry. Lain. Ini tadi sudah dibuka ya. Nah, tuh. Oh, udah deh. Nah, ini kita bisa lihat nih statusnya udah connect ya. Nah, placement-nya mau apa? Ada diver apa punya kita atau punya diver lain? Kali ini ada diver nih. Oke. Nickname-nya boleh di apa namanya? Namain. Namanya di sini juga bisa begitu ini di klik. Nah, bisa dipilih dari sini. Ya. Atau dari apps-nya. Langsung bisa dengan handphone. Ini enggak usah ketik-ketik kecil ini. Oke. Okay. Nah, kita udah tahu kan tadi untuk pairing nyambungin antara DevCom dengan transceiver-nya. Oke. Okay. DevCom ini dia bisa 8 gitu ya. Jadi selain bisa kita lihat isi tabung ini sendiri, kita juga bisa saling komunikasi dan networking. Nah, gimana lagi tuh yang gitu? Di berikutnya ya.